Hai, assalamualaikum. Ini adalah di tempat kita, yaitu pohon berdaunkan salju. Tuh, coba lihat. Nah, Pak, tunggu sebentar, Pak. Bawa aku. Nih, jalanan penuh dengan salju ya. Suamiku menarik. Itu, tunggu sebentar, Pak. Wah, tuh, coba gimana kalian, bagus gak kayak gini? Ini adalah pohon berdaunkan salju, seperti itu. Itu suamiku gak ada yang ditarik, narik aku aja. Pak, tunggu, tunggu. Mata. Ini Sofie. Ya, kom. Die ganzen Bäume drauf. Nur die Sonne müsste noch scheinen, dann wäre es perfekt. Genau. Ja. Nah, seperti itu teman-teman, kalau kita ada. Ini nih. Kalian tahu nggak? Kalau ini esnya bisa dimakan tuh. Kalau nyak haus tuh bisa dimakan. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Kamu itu gimana, Pak? Tunggu. Ya, abis. Stop, stop. So. Dan wieder rechts. Seperti itu teman-teman tuh. Ah, ya. Penalain. Wah. Aku nyetir sendiri sekarang. Aku nyetir sendiri, suamiku nggak ada tuh. Up, up. Tuh, aku nyetir sendiri. Suamiku nggak ada, nyetir sendiri aku. Eh, Pak, kok jalan sendiri? This is good. Udah. Yeah. Itu tuh. Itu teman-teman ya, kalau kita naik itu suamiku yang narik. Tapi kasih ya. Decision. Ah, schneller. Seperti itu teman-teman, kalau di sini kalau musim salju seperti itu. Jadi hari ini kita mencoba live ya, meskipun seperti itu tuh. Jadi enak, kalian pernah nggak ditarik dengan suami kalian? Pernah nggak kalian itu ditarik seperti ini? Ya pernah ya, minta ditarik naik OP. Nah. Tuh, pohon-pohonnya juga. Tapi di sini enggak. Pak, itu di mana sih? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, Pak. Nah, sekarang dia jalan sendiri, teman-teman. Weh, hurra, Pak. Aduh.
terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Terlalu cepat dia. Suamiku ada di belakang tuh. Suamiku ada di belakang. Aku jalan. Tuh, seperti itu. Ah, Tong. Pun alaina. That is good. Super. Super. Tuh. Nah, di sini kita stop. Mana suamiku, jauh sekali dia tuh di sebelah sana. Nah, ini teman-teman penampakan ya di musim salju. Ya mungkin kalian belum pernah melihat karena kalau di Indo itu susah sekali ya untuk melihat pemandangan yang indah seperti ini. Tuh, coba lihat hamparan salju yang terlihat cuma putih. Nih, daun-daun. Tuh, sedangkan suamiku tuh masih jauh di sana. Dan kalau aku turun ke sini, aduh cepatnya minta ampun. Ya, tuh cuma hamparan salju yang kita lihat yang putih. Apalagi kalau ada matahari, aduh cantiknya minta ampun. Gitu. Cantiknya minta ampun, tapi berhubung tidak ada matahari, kalau musim salju itu susah sekali matahari dilihat tuh. Kan yang ada cuma hamparan salju, daun yang memutih. Nah, ini suamiku baru datang. Pas. Bosin. Ah, jauh sekali kata suamiku tuh naik di atas. Oke, isi ismakna. Nah, open. Du musst putu mahan. Komm, hier. Hier, du bleib hier, ich geh nach oben. Hier, pun oben nach unten. Oh ja. Halt meine Kamera. Aber ist ganz schön schnell, ne? Thank you.
sana memutih. Cuma sayangnya tidak ada matahari yang muncul. Ya, coba kalau ada matahari, aduh bagus sekali. Nah, ini suamiku datang menjemput aku. Ya salah, dia lupa bawa kaos tangan. Jadinya tangannya dia itu kedinginan. Tuh, makanya seperti ini. Nah, dan ini kalau di tempat kita aja adanya cuma di musim dingin ya. Nah, itu adalah yang dua itu adalah tenaga listrik ya di sini. Tenaga listrik gitu. Jadi tenaga listrik di sini mereka tidak menggunakan itu. Kalau kita kan banyak tali-tali yang di atas, dia tidak di situ. Sebelah. Was? Guck mal dahin, viele Leute. Und dann? Wieder war ab der Berg. Ich will das ist so hoch. Nächstes Mal wir können hier. Da wir gehen dahin wieder zurück. Oder hier. Darf ich extra hierher laufen, dass ich nicht zurückgehe? Nein, wir gehen dahin. Ja. Und dann wieder zurück. Tunggu Pak, tunggu. Tunggu Pak, tunggu. Naik kereta api. Tut tut tut. Makanya di sini itu harus pakaian itu harus benar-benar tegas ya, tidak. Nah, ini namanya suami gentleman, teman-teman. Kayak gitu, mumpung dia ada waktu, ada tangannya sakit lah, tidak pakai tangan. Aku aja kan. Di sini belum, Pak, dari sana nanti. Seperti itu, teman-teman. Kan kalau hamparan salju seperti ini, itu aduh. Pak, nyos, bagus pemandangannya, tapi tidak setiap hari yang kita dapatkan. Itu tidak setiap hari. Nah, itu kalian kan belum tahu ya, sebagian nggak tahu. Tung, du hast dir nur verrostet. Teman-teman, tandanya kan kalau kita mau salju itu seperti ini. Nanti kalau naik ke atas suka. Tuh. Jadi pakai bisa Pak naik ke atas. Kalau nggak buat dia Bapak. Karena ini tinggi. Nah, di hantasa ista. Nah. Jadi aku senang sekali teman-teman membagikan ya. Ya, maksudnya drauf man ist hier, so schlitt ist so fahren. Nah, nicht mehr in dahin, aber hier ist besser. Guck mal da oben. Und dann wir müssen wieder runter, oder was? Oder was meinst du? Oder hier, nach oben. Suami itu bilang kita jalan lagi ke sana, nanti kamu katanya tak tarik lagi. Karena di sini kan banyak yang apa seperti itulah hamparan salju. Nah, di sini dari sini kelihatan juga hamparan salju yang bagus tuh.
coba lihat ya. Tuh. Inilah hamparan-hamparan salju yang di sini. Pak, tasku, Pak. Nah, tuh suami tuh tas aku ketinggalan tuh warna hitam. Nah, seperti itu hamparan salju jika di musim salju ya. Oke. Buat kalian semua ya, udah dulu ya. Udah dulu, dan aku rasa ini sudah cukup aku ngasih lihat buat kalian, dan aku mau melanjutkan berfoto-foto bersama sang kekasih hati. Aku dan keluarga mengucapkan selamat berhari Minggu ya, kalau di tempat kita hari Minggu ya hari ini. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, sukses selalu, dan diberikan yang terbaik untuk hari ini. Nah, itu suaminya tuh di sana. Oke, sampai jumpa di live aku yang akan datang. Bye-bye, kalian selalu ada di hatiku.